ini sudah mulai dilaksanakan. Memang kita lihat ya jalur di barang Purwokerto memang cukup padat. Tadi saya lihat juga kemacetannya cukup panjang. Kita sudah himbau kepada para pengemudi, sosialisasi sudah lama bagi kendaraan berat. Ini sudah kita tutup, kita beritahu dengan rambu di Sokaraja, kemudian di Buntu, ada juga di Perempatan Tanjung. Terakhir nanti kalau masih ada yang masuk dari arah timur, kita masih cegat di Pasar Sudirman. Kita balik kanan untuk tidak melewati Gunung Haji. Ini khusus untuk kendaraan berat truk. Kemudian bis-bis besar saya mohon juga untuk tidak melewati Sungai Mahaji. Minimal tonasenya berapa? Ini kita peruntukan kendaraan kecil. Oh, itu pun dari arah barat, yang kendaraan dari arah barat kendaraan kecil. Itu kita sarankan untuk melalui jalan alternatif, bisa melalui Jati Sabah, Cilongok, dan Pati Kajan untuk yang mungkin mau arah selatan, bisa juga melalui jalan alternatif di Panembangan, kemudian sampai di Jipang, keluarnya di sebelah timur Jembatan. Ini untuk yang dari arah barat. Trans Banyumas ini? Trans Banyumas tetap melewati, cuman kita sudah minta rekomendasi ke Kementerian Perhubungan untuk mengurangi jumlah ritasenya, karena ini jelas akan berpengaruh yang biasanya satu hari berapa kilometer. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.